Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kalau Allah Ta'ala fi kitabil karim, wa basyiris sabirin, alladzina idza asabatuhum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami hormati para orang tua kami yang sempat hadir malam ini, banyak sekali tadi Tambah lagi Agus Rofi, Tambah lagi Tambah lagi seluruh tokoh tokoh hadir sekurang kuatannya. Yang di dalam ini ada Pak Haji Burhani Akim, kemudian ada Ustadz-Ustadz. Yang jelas Ustadz-Ustadz ini tunggal guru, tunggal ilmu, jangan saling ganggu. Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan juga pemerintah setempat, seluruh yang saya hormati, Bapak Ibu, para mutazi atau takziah yang sempat hadir, yang juga saya hormati, mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa bulan yang lalu saya dititah oleh Adinda Irman untuk selama Adinda Beni Purnama. Ini luar biasa, tidak beberapa bulan saya harus tekan lagi untuk menyampaikan hal yang sama tentang tausiah, mohon maaf, tentang meninggal atau kematian. Harusnya Ustaz Ali yang ceramah malam ini karena bahanku sudah habis waktu itu. Tapi kalau aku tanya Herman, kenapa tidak Ustaz Ali? Ustaz Ali sudah ceramah waktu beliau jadi pengantin kemarin. Waktu beliau jadi pengantin terakhir kemarin, yang ceramah Ustaz Ali. Masih ingat Ian ceramahnya diajari ubah kuat sama beliau. Katanya saham tujuh kok dicampur akan ilang ilalang campur kita manis jukus katanya itu rumus sekali waktu mengajar. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf saya bisa dipurau dalam ceramah ini karena ketika beliau masih hidup beliau juga senang berdiri. Seperti kata Kanda Haji Agus Rofi tadi, kita semua kehilangan dia. Karena memang beliau sosok daripada orang tua kita. Bagaimana kata Kanda Haji Agus Rofi, memang baik. Buktinya sudah disampaikan tadi, salah satunya lah pensiun. Ya, ya lagi. Masih disuruh pegawai. Pensiun disuruh bekerja. Lapet, betul pak? Ibu kerja, bapak kerja, pedang. Ya pensiun disuruh bekerja. Ulang lagi. Jadi honor ya. Jadi honor. Yang di umur rata itu belum PNS lah diberhentikan. Ini kebalikan dari Pak Alta. Belum pensiun. Kalau beliau ini masih orang mempertahankan. Yang kedua tanda kebaikan adalah masyarakat merasa kehilangan. Itu tanda beliau baik. Tanda beliau baik yang ketiga, ketika beliau meninggal banyak yang takziah. Ini tanda-tanda orang baik. Tanda yang keempat, tanda itu orang baik adalah ketika meninggal, dia meninggal di hari Jumat. Jadi minta pak, kalau meninggal di hari Jumat, kalau tidak baik, tidak juga ketemu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak panjang lebar, kemudian juga tidak pakai pembukaan. Jadi sebenarnya kita masih menginginkan beliau itu, mohon maaf ibu,
tapi Allah sudah menggariskan kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti suatu ketika akan mengalami yang disebut mati. Sehebat apapun wong itu, maka Pak Soekarno hebat, Pak Soekarno juga mati. Gus Dur hebat, Gus Dur juga mati. Habibie hebat, Habibie juga mati. Jokowi hebat, belum. Belum, belakang mati dia, belum. Ya. Bakal mati. Nah, termasuk ayahanda ini, walaupun beliau orang baik, disenangi masyarakat, tapi ternyata tidak bisa melawan ayat ini, tidak bisa menghindar dari ayat ini, garis daripada ayat ini, suatu ketika akan dipanggil oleh Allah SWT. Kemudian sebenarnya beliau masih kuat, tapi Allah menggariskan lagi, faiza ajaluhum fahum la yastakhiru sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika mati itu tiba, maka tidak pacak dilahirkan, tidak pacak diundirkan. Maka orang mati itu macam-macam, ada yang lagi nyopir mobil mati, ada yang lagi berjoget dengan biduan mati, ada yang sedang main gap mati, balak 12. Yang banyak yang sedang mancing mati. Ada tinggalah mancing. Nah, beliau macam itu juga. Ternyata subhanallah, beliau ini meninggal dalam kondisi tidur. Allah. Ya. Meninggalnya lemak dalam kondisi tidur, dah bangun lagi. Maka Bapak Ibu disarankan ketika akan tidur minimal baca bismillah. Kenapa? Siapa tahu kita tidur tidak bangun lagi. Maka kalimat terakhir adalah lafad-lafad jalalah atau lafad-lafad yang baik. Tapi kebanyakan wong tidur itu pakai handphone bernyanyi. Kalau tidak bisa tidur, buka dengar lagu penyanyi tertidur. Sudah itu tidak bangun lagi. Jadi kalimat terakhir penyanyi dua. Aku tidak nyindir di ngato. Tidak nyindir tapi ngato. Nah, beliau termasuk orang yang mendapat anugerah, yaitu meninggal dalam kondisi lemak, tertidur, kemudian langsung berangkat. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian selanjutnya menyambung apa yang dikatakan daripada tanda Haji Agus Rofi tersebut, bahwa beliau sangat cinta dengan masjid. Dibayar tidak dibayar, maka dia tetap mengurusi amal soleh. Kenapa hal itu demikian? Kenapa demikian itu bagus? Karena memang seperti itulah yang sebagusnya. Dalam hal ini mohon maaf, saya kaitkan dengan seseorang yang punya istri 4. Nah, aku tidak nyinggung siapa-siapa ini. Ya, cerita baik. Ada seorang yang punya istri 4. Istri yang pertama tuh tengoknya lajelenya, hitam, pendek, buncit, keriting loh. Istri yang pertama. Istri yang kedua tengoknya belagak nian. Apalagi istri yang ketiga, lebih-lebih istri yang keempat. Maka sang suami ini, ketika istri yang pertama minta sen, ninjuknya dikit. Dikitnya ninjuk.
Ketika istri yang pertama manggil, pura-pura ndak dengar. Ketika istri pertama minta waktu, pasti dia bilang buru-buru. Pokoknya istri yang pertama tuh bang ndak di dari konek lah ya. Berbeda istri yang kedua, tengahnya cantik. Maka ketika minta waktu, tinjau waktu yang lama. Siang malam tinjau waktu. Apalagi istri yang ketiga. Istri ketiga minta sen berapa baik tinjau. Istri yang keempat, apalagi ya, segala yang diminta akan berusaha untuk tinjau. Walaupun gadekan SK, yo, canggulah kira-kira. Maka ketika sang suami ini, mohon maaf, sudah jatuh tempo, kata Ustaz Jebri itu sudah jatuh tempo, sudah di ruang ICU, ketika sudah di ruang ICU dipanggil istri yang ketiga, wahai istriku, aku nak mati, kau nak meluda. Apa jawaban istri yang ketiga tadi? Mohon maaf, istri yang kedua, aku masih muda, Kak. Kalau kau nak mati-mati, kau mati betul nak lagi. Istri yang ketiga jawabannya juga sama, istri yang keempat juga sama. Maka dipanggillah istri yang ke yang pertama. Kata orang dusun enggak semau tadi ya. Ketika istri pertama ditanya, "Dek, aku nak mati kok, namanya Buddha." Apa jawabannya? "Aku akan menemani kakak sampai kapanpun, bahkan sampai menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala." Maka menyesallah sang suami ini, ngaponian yang ini kunjuk dikit, ngaponian perhatian ini hanya sebentar. Ketika dipanggil aku pura-pura tidak dengar, minta waktu aku bilang buru-buru. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah gambaran bahwa di dunia ini ada empat. Satu ibadah, dua tahta, wanita dan harta. Tahta dan wanita. Kalau putri, harta, tahta dan pria. Ada empat di dunia ini. Pertama ibadah, inilah bini yang pertama. Kepada Allahu Akbar, anda pura-pura tidak dengar. Saya itu tidak kira-kira. Ya, kalau diminta sedekah keluarnya di dikit. Alang maksudnya. Macam dunia. Tapi berbeda dengan harta, tahta dan wanita. Mohon maaf sekali. Sekarang pilihan kades itu satu kepala 500.000. Coba diminta untuk sumbangan masjid saudara. Keluar enggak 500.000? Dah. Ya. Ini mohon maaf pian. Kemarin acara Isra wa Mi'raj di Masjid Anwarul Rahim ini, remaja masjid saya gerakkan untuk minta sumbangan. Sepatu urip hangat ini dapat duit 1.300.000. Lapor rumah-rumah ini. Aku tanya, dapat berapa nak? 1.300.000 ya. Alhamdulillah nak. Besok kalau 17 Agustus sumbangan ada artis pasti 10 juta. Nah. Tapi kalau untuk istri yang pertama dikit, dan seterusnya. Kalau untuk ibadah waktunya buru-buru, sholat nak cepat, kapan cepat nian kau sholat? Tapal sejak kecil. Inilah yang terjadi kenyataan. Tapi ternyata ayahanda S.I. Alkaf ini mengutamakan bini yang pertama. Dia tetap urusi masjid walaupun tidak dibayar, dia tetap jadi imam masjid walaupun hujan dan seterusnya. Mudah-mudahan inilah jadi yang dibawa oleh almarhum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Kita ambil kesimpulan
kesimpulan yang pertama bahwa beliau ini adalah sosok yang baik. Mudah-mudahan Tuhan kita yang masih hidup, beliau mendapatkan ampunan dan tempat yang mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Warahmatullahi wabarakatuh.